Di sini ada tulis model code dan juga serial number code di sini ya. Nampak. Assalamualaikum, hai semua. Selamat datang ke MH Eja Channel. Oke. Okay. Kali ini saya akan unboxing satu alat, yaitu dari ThinkCard. ThinkCard, oke. Okay. Benda ni ialah scan tool ataupun OBD scanner. Jadi jom kita unboxing. Okay, ini packaging dia lah. Yang ini saya beli dari official ThinkCard OBD. Jadi saya sudah buka ni. Jom kita unboxing. Okay. Scanner ni nama dia ThinkDirect Mini. Keluaran dari ThinkCard. Ini dia punya keluaran lah. Barang ni memang made in China. Okay, jadi saya akan review, unboxing dan akan buat activation, pengaktifan. Sebab yang benda ni kita kena aktifkan di dalam account, baru kita boleh guna. Okay, okay, di luar ni ada serial number, SN ni serial number, ini product code. Okay, jom tanpa mengingatkan masa kita buka apa ada di dalam. Pak ni. Kita tarik sejak lama koyak. Oke, di dalam kotak kecil ini ada sebuah alat ataupun satu alat. Ini dia ThinkDirect Mini. Sini, di sini ada tulis model code dan juga serial number code di sini ya. Nampak. Code ni penting untuk kita buat pengaktifan nanti. Kita akan buat activation. Okey, dalam dia ni tiada apa. Ini tempat dia saja. Okey, belakang ni kita tengok dululah. Dia ada indicator lah. Power, Bluetooth, yang ini mungkin connection. Connection dia lah. Okey, dalam kotak ni. Okey, kosong. Dalam kotak ni dia ada bagi manual. Macam biasalah. Dia ada bagi dua keping. Satu ni manual dalam English. Dan ini manual dalam pelbagai bahasa lah. Macam-macam ni, bahasa Jerman ke Spanyol. Jadi kita tidak tengok ni. Kita tengok ni. Okey, depan ni dia akan bagi satu serial number dan juga activation code. Activation code lah. Jadi yang benda ni dia akan sekali gunalah. Nanti saya akan daftar serial number saya dan juga activation code, dan saya akan tunjuklah dalam apps nanti. Okey, dalam ni dia memang ada tunjuklah, tunjuk dia punya instruction, arahan lah, arahan dia beserta dengan grafik gambar, gambar aja supaya senang lah, senang untuk kita ikuti arahan yang diberi. Dia ni arahan dalam English yang kita beri. Okey. Jadi saya akan tunjuk cara activation. Kita akan aktifkan di dalam apps dia. Apps dia kita kena download ThinkDirect Mini di dalam Play Store. Okey. Jadi kita akan masukkan semua serial number dan juga activation code ni nanti di dalam apps. Sebenarnya penting barang ni untuk scan masalah kenderaan. Sebab bila menyala lampu di dashboard tu, ada lampu lambang enjin kan, kita tidak boleh lihat dengan mata kasar lah, ataupun kita scan dengan mata ataupun dengan tangan kan. Dia kena melalui alat device seperti inilah. Ini antara salah satunya OBD, OBD scanner. Kita kena guna yang ni, baru kita boleh detect kesan masalah di dalam kenderaan tersebut. Sebab yang keluarkan itu ialah ECU. ECU akan bagi warning, bagi naik lampu enjin bermaksud sistem elektronik kenderaan ada masalah ataupun sensor-sensor yang terlibat lah. Okay, jadi penting ada benda ni, terutama untuk yang kita buat DIY sendiri. Sebab ni benda ni tidak juga mahal, boleh didapati di pasaran. Jadi saya akan tunjuklah sebentar lagi cara mengaktifkan.